Zaki Rusli, Naim Daniel, Hel Husaini. Ini lagu yang terakhir lah untuk malam nih. Seronok lah, sebenarnya suka tengok dengan AJL ni sebab kalau final dia, orkestra dia punya team yang buatkan muzik dia tu memang grade A punya, memang TikTok lah. Seronok. So ya, yeah, ini yang terakhir untuk sembahan malam ni. Kita tak tahu macam mana kan. So ya, yeah. Cantik rambut dia. Suara tiga-tiga ni memang best. Cuma tak tahulah macam mana juri nak handle macam mana pemarkahan tu. Sangat mendalam, memang termasuk dalam lagu diorang, best gila. Tak ada nak komen yang tak baik, memang best. Memang walaupun dengan air percikkan tu je kat kaki, tapi dia boleh menjiwai dah. Macam mana cakap eh, kita tak nampak yang berlain, kita nampak suara dia yang terlampau. Suara diorang lah, memang tak ada apa yang di argue. Malam ni saya rasa semua buat sembahyang terbaik. Mungkin ada beberapa peserta yang macam yang terkucil, tapi overall semua best. Tapi Naim Daniel, Hakim Rusli tu dengan Hel Husaini tu best. Tak kisahlah dia menang ke tak, tapi bagi saya dia dah buat sembahyang sangat baik. Congratulations untuk anda semua. And bye.